Ya, kita tak boleh nak menuju kepada Allah dengan cara kita sendiri. Sebagai contoh, saya nak menunjukkan rasa cinta saya kepada Allah. Lalu kita golek-golek atas jalan raya macam setengah agama tu. Berjalan dengan tidak memakai kasut. Contohnya, buat apa kamu berjalan tak pakai kasut ni? Saya nak tunjukkan rasa cinta saya kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah di Iraq. Mereka merangkak pergi ke makam Hussein. Merangkak. Mengesut menuju ke makam Sayyidina Hussein. Dan ini bukan kita kata perbuatan orang-orang bodoh di kalangan mereka. Ini digalakkan oleh ulama mereka sendiri. Contohnya Syekh Ali Asy-Syirazi. Imam Ali Asy-Syirazi, salah satu dia punya ayatullah dia. Dia kata apa? Aku kalau boleh, aku nak pergi ke makam Hussein ini dalam keadaan mengesut, menggesel muka aku di atas tanah. Dan dia buat perbuatan ini berlaku di Iraq. Kita boleh tengok video dia. Seperti sebagai manusia, dia nak tunjukkan rasa cinta kepada Hussein juga. Mereka telah memukul-mukul badan. So apa nak tunjukkan? Rasa sayang, nak merasa perasaan Hussein. Macam mana ketika Hussein dipukul, lalu dipukul badannya. Sebab apa? Nak tunjukkan rasa sayang kepada Hussein. Jadi orang Syiah nak tunjukkan rasa sayangnya kepada Hussein, sayangnya kepada Ali, dia mengutuk para sahabat radhiyallahu anhu. Yang ni saya nak bagi tahu, sebab apa jadi benda ni? Sebab dia sangka perbuatan itu elok pada pandangan dia, elok pada pandangannya. Jadi dia tidak memerlukan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan rasa kasih sayang ini kepada Allah. Kalau kita faham konsep ni, kita tak akan berani langkah setapak pun daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham. Nabi ini tugas dia menyampaikan apa sahaja yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila Nabi dah sampaikan semua perkara, kita kena anggap Nabi dah lengkapkan agama ni. Biasa kita dengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku.